شق البحار. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد. أي مهمة رأى مجد عن هذه الفرق إنما تسير فرقا بخلافها الفرقة الناجية في معنى كلي في الدين وقائدة من قواعد الشريعة في جزئي من الجزئية إذ الجزئي والفرع أشد لا ينشأ عنه مخالفة يقع بسببها التفرق شيئا فإنما ينشأ التفرق عند وقوع المخالفة في الأمور الكلية لأن الكلية تضم من الجزئية غير قليل وشأنها في الغالب ألا تختص بمحل دون محل ولا بباب دون باب. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وقد قرر الشاطبي ذلك أيضا رحمه الله. يعني إمام الشاطبي telah menetapkan ini juga di dalam pembahasan beliau, yaitu maksudnya apa? Tentang bahwa orang yang boleh disesatkan, boleh dibid'ahkan itu jika menyelisihi masalah usul. Sedangkan menyelisihi masalah furu' atau masail ijtihadiyah, maka orang itu tidak menjadi ahlul bid'ah dan tidak boleh dicela, tidak boleh disesatkan. Dan Imam Syafi'i telah menjelaskan masalah itu juga. Inda bayanihi ad-dhabita fil iftiraqil madhmum, ketika beliau menjelaskan tentang dhabit, kaidah tentang perbedaan yang dicela. Perbedaan yang dicela itu perbedaan dalam masalah apa? Wa huwa makana natijan anil ikhtilafi fi aslin kulli, yaitu perbedaan jika perbedaan itu munculnya hasil dari perbedaan dari aslin kulli. Nah, beliau mengatakan aslin kulli, sebuah usul yang mencakup banyak pembahasan. Au qaidatin min qawaidi syariati, atau kaidah penting dalam kaidah-kaidah syariat. La fi juz'iyyin minal juz'iyat, bukan dalam masalah cabang-cabang agama. Fa inna sahabata waqa'a bainahum ikhtilafun fi masail ijtihadiyah. Kenapa? Karena para sahabat mereka pun berbeda dalam masalah-masalah ijtihadiyah. Tetapi para sahabat sepakat dalam aslin kulli, dalam usul Ahlussunnah wal Jamaah. Faqala inda kalamihi min an hadithil iftiraq, maka ketika beliau menjelaskan hadis iftiraq, yaitu bahwa Yahudi terpecah menjadi 71 golongan, orang Nasrani terpecah menjadi 72 golongan. Saya terus lumatan wasataftariqu hadhil ummatu hadhil ummah, dan umatku ini akan terpecah menjadi 73 golongan. Kulluha finnar illa millatan wahidah, semuanya di neraka kecuali satu millah, satu golongan, yaitu al-jamaah. Nah, perpecahan di sini itu, perpecahan sampai 73 golongan itu yang dicela, perpecahan ini itu perpecahan dalam apa? Apakah 70 golongan itu masalah-masalah mazhab, mazhab Syafi'i, mazhab Hambali, atau masalah apa? Maka beliau mengatakan wadzalika anna hadhil firaq, firaq-firaq ini, kelompok-kelompok yang dicela sama Allah Ta'ala sampai di ancam neraka jahannam ini, innama tasiru firaqan, menjadi sebuah firqah, sebuah sekte yang menyimpang ini, bi khilafiha lil firqatin najiyati, karena mereka menyimpang dari firqatin najiyah, kelompok yang selamat, yaitu Ahlussunnah, fi ma'nan kulliyyin fid din,
dalam sebuah makna yang kulli dalam agama, yaitu apa? Usul Ahlus Sunnah wal Jamaah. Wa qa'idatin min qawa'idis syari'ati, dan menyelisih dalam kaidah syariat. La fi juz'iyyin minal juz'iyat, bukan dalam masalah ijtihadiyah, bukan dalam masalah furu' cabang. Oleh karena itu, Rasulullah ketika menyebutkan Islam terpecah menjadi 73 golongan, bukan bicara masalah khilafiyah. Masalah khilafiyah ijtihadiyah, bukan. Masalah mazhab, perbedaan masalah fikih, perbedaan dalam masalah-masalah yang khilaf, bukan. Tetapi 73 golongan itu perbedaan dalam masalah usul Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi masalah-masalah yang besar. Perbedaannya itu dalam masalah-masalah yang besar. Idzil juz'iyyu wal far'u, kenapa? Karena juz'i cabang, asyadu cabang yang menyimpang, la yansha'u anhu mukhalafatun yaqa'u bisababi hatafarruqu syi'an. Sebuah perbedaan itu, jika perbedaan dalam masalah cabang, masalah furu', maka perbedaan itu tidak akan menjadikan golongan dan golongan. Perbedaan dalam masalah cabang itu tidak menjadikan sekte dan sekte. Mereka muncul mazhab-mazhab, tapi mereka saling bersaudara. Tetapi sekte-sekte sesat, saling menyesatkan, saling membid'ahkan, tidak ada. Kenapa? Karena perbedaannya itu dalam masalah furu'. Wa innama yansha'u tafarruqu inda wuqu'il mukhalafati fil umuril kulliyah. Akan tetapi terjadinya perpecahan sampai saling menyesatkan, saling membid'ahkan itu jika terjadi perselisihan dalam perkara yang besar, umur kulliyah. Li'annal kulliyat tadammu minal juz'iyyati ghairu qalilin. Kenapa? Karena perkara yang kulli itu mencakup banyak juz'iyah. Saya sebutkan misalkan dulu, sering saya contohkan, azab kubur itu masalah kulli. Maka azab kubur itu kulli, itu masalah usul. Pembahasan azab kubur itu akan bercabang-cabang dalam banyak pembahasan. Nah, cabang-cabang juz'iyah di bawah azab kubur itu namanya furu'iyah. Ya, tergambar ya. Maka itu apa? Namanya asal kulli itu pasti dia itu mencakup banyak cabang. Lah, masalah cabang-cabangnya itu masalah khilafiyah. Sehingga apa? Ulama tidak saling menyesatkan dalam masalah cabangnya. Tapi kalau dalam masalah kullinya, maka itu saling menyesatkan. Azab kubur Ahlus Sunnah menetapkan. Siapa yang tidak menetapkan azab kubur, maka orang itu menyimpang. Orang itu ahlul bidah dan orang itu sesat. Tapi rincian alam azab kubur, dalam azab kubur ini, masalah azab kubur itu namanya kulli. Kulli ini mengandung banyak pembahasan. Banyak pembahasan, rincian-rincian pembahasan itu namanya juz'i. Ada kulli, ada namanya juz'i. Faham ya? Lah yang juz'i ini cabang-cabang dari pokok pembahasan. Ada pokok pembahasan, ada cabang-cabangnya itu, turunannya. Misalkan yang ditanya itu jasad atau ruhnya, para ulama berbeda pendapat. Pertanyaan lagi, apakah anak kecil juga ditanya, anak yang mati sebelum baligh ditanya atau tidak? Khilaf di antara para ulama. Demikian juga, apakah azab kubur itu terus berlanjut sampai nanti ditutup sangkakala? Khilaf di antara para ulama. Jadi khilaf panjang sekali itu. Di dalam masalah itu turunan dari pokok ini. Turunannya banyak itu. Lah, turunannya itu namanya juz'inya. Maka apa? Di dalam masalah juz'i itu ulama biasa berbeda pendapat dan tidak mengakibatkan saling menjadi sekte-sekte. Yang menjadi sekte-sekte itu jika seandainya perbedaannya dalam masalah usulnya. Wa sya'nuha fil ghalibi alla takhtassu bi mahallin duna mahall. Kalau sudah kulli itu, urusan kulli itu bukan hanya sekedar tempat-tempat, bab dan bab, tapi itu kaidah. Namanya kulli itu kaidahnya itu, masuk ke semua kaidah. Kaidahnya itu masuk semua bab. Bukan cuma pembahasan satu ini, pembahasan ini, bukan. Tetapi masalah kulli itu masalah yang mencakup semua bab. Masil. Qala Rabbu ta'ala hidun binda kalami ala hadith ikhtirafi wa huwa yahtamilu ayakun ikhtirafan ala ma yu'tihi muqtadal lafzi wa yahtamilu ayakun ma'aziyadatin ziyadati qaidin ma'aziyadati qaidin layak tadihi
alatu fil babi walakin yang tamiluhu kamakan alatu rukbah kamakan alatu rukbati bimuttaqiha la yash'aru dikauliha mu'minatan au gaira mu'minatin walakin alatu yakbaluhu lanjut pala yasibu ayyuratu mutakal ifiraki bihaitu yataku suaru lafil ikhtilafi alamin wahidin li'annahu yalzimu ayyakunal muhtalifuna fi masail furu'i dakhilina tahta illat ittaqi lafli wa dhalika batilun bil ijma'i fa inna bi khilafa mud zamani sahabati radhiyallahu anhum ila al'an waqi'un fil masail ijtihadiyati wa awwalu ma waqa'a al khilafu fi zamani khulafa'i rasyidin al-mahdiyin thumma fi sa'iri sahabati thumma fi tabi'in wa lam ya'ni dhalika ahadu minhum wa bi sahabati iqtada min ba'dihim fi tawsir khilafi fa kaifa yumkinu an yakuna iftirahu fil madahibi mimma yaqtihi al-hadithu wa innama yuradu iftirahu muqayyadun iftirahun muqayyadun wa innama yuradu iftirahu muqayyadun wa illam yakun fil hadithi nasun alihi fafil ayati mimma yadudu alihi kakawlihi ta'ala wala takun minal musyrikin minal ladina farraku dinahum makanu syia'ah kullu hizbin bima ladayhim farihun wa qawlihi ta'ala innal ladina farraku dinahum makanu syia'ah lasta minhum fi syai'in wa ma asbaha dhalika ayatu dalatu ala tafurqin ladhi sawmu bi syai'an wa ma'na sawmu syia'an ay jama'atun ba'kum qad farqal ba'ta laisu ala laisu ala ta'alufin wala ala ta'adudin ta'adudin wala tanasurin bal ala dhidhi dhalika fa innal islama wahidun wa amrohu wahidun kata do'a yakuna hukmuhu ala ikhtilafi tami la ala ikhtilafi. Qala mu'allif rahimahullah ta'ala wa qala rahimahullah ta'ala aidan dan Imam Asy-Syatibi juga mengatakan inda kalamihi ala hadithil iftiraq ketika beliau menjelaskan hadis iftiraq wa huwa yahtamilu an yakuna iftiraqan ala ma yu'tihi muqtadul lafzi. Memang kalimat iftiraq itu umatku akan terpecah menjadi 73 golongan pecah. Perpecahan itu memang terkadang itu lafaz umum. Perpecahan itu kan lafaz umum. Pecah dalam apa saja gitu. Memang lafaznya kayak gitu, lafaz umum. Wa yuhtamalu ayyakuna ma'a ziyadati qaidin. Tapi lafaz perpecahan itu juga mungkin juga difahami lafaz khusus. Lafaz umum itu apa? Berarti semua model perpecahan. Perbedaan itu berarti tercela. Semua model perbedaan itu tercela. Mungkin yaitu yuhtamal, mungkin juga itu lafaz itu dimaksudkan untuk semua model perpecahan. Tapi kata beliau, tapi mungkin juga yang dimaksudkan itu bukan hanya perpecahan umum, tapi khusus itu. La yaqtadihi lafdu bi itlaqihi, di mana lafaz khusus itu tidak bisa ditetapkan dengan mutlaknya lafaz. Yaitu apa? Lafaznya itu perpecahan, sehingga model semua perpecahan enggak boleh. Itu kalau secara lafaz. Tetapi kalau kita fahami itu yang dimaksudkan dengan bukan dengan perpecahan secara umum. Walakin yahtamiluhu, memang lafadznya itu menunjukkan keumuman, tetapi yang dimaksudkan itu adalah khusus. Kama kana lafdzur raqabah, sebagaimana misalkan gini, lafadz raqabah, bebaskan budak. Namanya raqabah itu bimutlaqiha la yashuru biqaunihi mu'minatan au ghairi mu'minatin. Kalau diitlakan bebaskan budak, namanya lafadz budak itu berarti lafadz umum, mukmin ataupun tidak. Ya, karena lafadznya itu kan enggak ada pengaitnya, tidak dikaitkan. Itu lafadznya mutlak, bukan lafadz muqayyad. Kalau muqayyad itu budak yang beriman. Nah, itu berarti kan khusus yang beriman saja itu. Tapi ketika Allah mengatakan bebaskan budak, berarti lafadz itu umum. Lafadz itu umum, walakinnal lafdzul yaqbaluhu. Namun secara lafat budak itu bisa juga menerima kekhususan yaitu budak yang beriman. Faham gak maksudnya itu? Maksudnya itu ketika Allah mengatakan umat Islam ini akan terpecah menjadi 73 golongan, 72 di neraka. Nah, perpecahan ini sampai bergolong-golongan ini, apakah yang dimaksud itu adalah perbedaan dalam usul dan furu' atau perbedaan dalam usul saja?
memang secara lafaz itu, secara mutlaknya itu masuk kepada ayat ini, hadis ini, ancaman ini, semua model perpecahan. Mau pecah dalam usul dan furu', itu lafaznya umum. Ya, paham ya? Namun lafaz ini walaupun secara mutlaknya itu umum, tetapi kita faham dari siyaknya itu yang dimaksudkan dengan perpecahan itu perpecahan dalam usul. Ya kan, paham ya? Bukan dalam furu'nya. Wala yasihu ay yuradu mutlaqul iftiraq, maka tidak benar kalau seandainya hadis itu difahami mutlaqul iftiraq, perpecahan secara mutlak. Itu apa? Semua model perbedaan itu dilarang semuanya itu. Enggak. Bihaitsu yutlaqu suwaru lafdzil ikhtilafi ala ma'nan wahid. Kenapa? Kalau seperti itu berarti apa? Konsekuensinya kita gambarkan perpecahan itu cuma satu gambaran. Itu maksudnya apa? Perpecahan itu, perbedaan itu cuma satu. Mau usul mau furu, yang namanya berbeda yo perpecahan enggak boleh itu. Berarti apa? Konsekuensinya berarti orang itu menggambarkan perpecahan itu cuma satu jenis itu, satu paket. Satu paket. Padahal apa? Perpecahan itu banyak cabang, banyak macam-macamnya. Perpecahan dalam usul itu boleh menyesatkan, boleh membid'ahkan. Perpecahan dalam furu, para sahabat sudah biasa berbeda. Sehingga apa? Sehingga tidak bisa kita gambarkan satu paketan itu. Yang penting perbedaannya perbedaan kan itu. Kita kan tidak bisa seperti itu. Kenapa? Karena maknanya tidak bisa kita fahami dengan letterlek seperti itu. Li'annahu yalzamu ayyakunal mukhtalifuna fi masailil furu'. Kenapa? Karena kalau kita fahami secara mutlaknya semua perbedaan itu dilarang, konsekuensinya apa? Berarti orang-orang yang berbeda pendapat dalam masalah furu', mazhab Hanafi beda sama mazhab Syafi'i, beda sama mazhab Maliki, Hambali beda. Para sahabat yang satu dengan yang kedua mereka juga berselisih pandangan, beda juga. Kalau seandainya semua model perbedaan itu tercela, maka berarti ulama-ulama yang berbeda pendapat dalam masalah furu' dakhilina tahta itlaqil lafzi, mereka juga masuk dalam ancaman perbedaan, perpecahan. Ya, paham ya maksudnya? Wa dzalika batilun bil ijma', dan ini batil pemahaman seperti ini. Yaitu maksudnya apa? Bahwasanya larangan perbedaan itu umum, perbedaan dalam usul dan furu', ini batil seperti ini. Yang dimaksud larangan berbeda itu larangan berbeda dalam usul ahlu sunnah, bukan berbeda dalam furu'. Kenapa? Karena para sahabat sudah biasa berbeda dalam masalah furu'. Fa innal khilafa mud zamani sahabati ilal anwaqiun fil masail al ijtihadiyah. Kenapa? Karena perbedaan sejak zaman sahabat sampai sekarang terjadi di dalam masalah-masalah ijtihadiyah. Wa awwalu ma waqa'a al-khilafu fi zamanil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin, dan perbedaan pertama itu terjadi zamannya sahabat, zamannya khulafa'ur rasyidin. Mereka berbeda pendapat, yaitu para sahabat berbeda pendapat itu, padahal terkadang atau perbedaannya dalam masalah-masalah yang besar mereka itu, tapi apa, tetap itu perbedaan pendapat. Maka kalau seandainya berbeda dalam masalah furu' juga enggak boleh, berarti semua sahabat pun masuk dalam ancaman larangan untuk berbeda pendapat. Tsumma fi sa'iri sahabati, kemudian setelah meninggalnya khulafaur rasyidin masuk zaman sahabat, mereka berbeda pendapat juga. Tsumma fi tabi'in, kemudian di zamannya tabi'in berbeda juga. Walam ya'ib dzalika ahadun minhum, tetapi perbedaannya mereka para sahabat itu apa? Perbedaan yang tidak saling mencela. Perbedaan yang tidak saling membid'ahkan. Perbedaan yang tidak sampai menyesatkan. Kenapa? Karena mereka masih bersaudara. Kenapa? Karena perbedaan mereka itu dalam furu' agama, bukan dalam usul agama. Wa bis sahabati iktada man ba'dahum fi tawsi'il khilaf. Karena sahabat itu berbeda, padahal sahabat itu suri toladan. Akhirnya apa? Akhirnya murid-murid sahabat pun berbeda pandangan juga itu. Sahabat, antara sahabat mereka berbeda. Sahabat ini punya murid, sahabat ini punya murid. Akhirnya apa? Perbedaan mereka itu dilanjutkan sama murid-muridnya. Muridnya punya murid-murid lagi. Akhirnya apa? Perbedaan semakin meluas itu. Tetapi perbedaan mereka itu enggak tercela. Fa kaifa yumkin ayyakuna al-iftiraqu fil madhahibi mimma yaqtadihi al-hadits? Bagaimana mungkin perbedaan dalam masalah mazhab, mazhab fikih, di mana semuanya ulama yang berbicara masalah ini dan semua ulama punya rujukan, mereka juga punya dalil masing-masing itu, bagaimana mungkin perbedaan mereka itu
masuk dalam larangan hadis itu. Wa innama yuradu iftiraqun muqayyad. Akan tetapi yang dimaksud dengan Islam itu terpecah menjadi 73 golongan, bergolong-golong ini. Itu maksudnya apa? Itu bukan sekedar perbedaan pendapat, tapi perbedaan yang dikaitkan, yaitu apa? Dikaitkan dengan masalah usul. Wa illam yakun fil hadithin nassun alihi, walaupun lafad perbedaan dalam usul itu enggak ada nas di dalam hadis. Ya, paham ya? Karena hadis itu cuma mengatakan umat Islam akan terpecah menjadi 73 golongan, itu saja. Tapi kita pahami dari siap, maksudnya itu terpecah menjadi 73 golongan dalam usul agama. Tapi lafad usul agama ini enggak ada nas yang menjelaskan, karena tidak ada lafadnya gitu. Tetapi orang itu faham maksudnya itu. Fafil ayati mimma yadulu alihi. Kenapa? Karena dalam ayat itu banyak sekali penunjuk masalah itu. Kaqaulihi ta'ala, sebagaimana firman Allah ta'ala, wala takunu minal musyrikin. Kalian jangan menjadi seperti orang-orang musyrik. Siapa mereka? Minal ladzina farraqu dinahum. Yaitu orang-orang yang memecah belah agama mereka. Dinamakan agama. Wa kanu syi'an, dan mereka itu bergolong-golongan. Jadi bergolong-golongan, beragama itu. Kullu hizbin bima ladaihim farihun, setiap golongan bangga dengan apa yang mereka miliki. Bangga, kalau sudah bangga apa? Menyesatkan golongan yang lain, mengeluarkan, mencaci maki, bahkan membunuh. Itu yang dinamakan apa? Beragama-agama. Misalkan gini, agama Islam. Namanya agama sama agama itu pasti saling mengkafirkan dan saling membenarkan. Contohnya misalkan gini, agama Islam. Kita beragama Islam, kita bangga dengan Islam karena itu agama kita. Dan kita anggap selain Muslim kafir. Selain Muslim kafir. Demikian juga orang Kristen. Kayak gitu juga, orang Kristen menganggap dia paling benar, penghuni surga, selain itu kafir semua itu. Walaupun lafadznya enggak kafir, tidak beda. Kalau mereka mengatakan, orang Kristen mengatakan domba-domba yang tersesat. Nah, selain Kristen kan domba-domba semua itu. Demikian juga nanti orang-orang yang lain mengatakan kayak gitu juga itu. Kenapa? Karena sudah sampai tingkatan beragama-beragama. Yang dilarang itu perbedaan sampai tingkatan kayak agama satu agama dengan agama yang lain. Saling menyesatkan, saling mengkafirkan, menjulukin neraka dan yang lainnya. Itu namanya beragama-agama. Lah, perbedaan yang tercela itu yang seperti ini. Wa qalu ta'ala, dan Allah ta'ala berfirman, innal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'an. Orang-orang yang memecah belah agama mereka menjadi golongan-golongan. Lasta minhum fi syai', engkau bukan termasuk golongan mereka. Kalau mazhab, apakah ulama mazhab itu menganggap mazhab yang lain itu agama lain gitu? Kalau sudah sampai tingkatan agama lain, parah berarti itu. Dan itu nyata terjadi. Namanya mazhab itu kan mereka semuanya mengatakan Islam. Cuma mereka itu punya pandangan berbeda-beda. Walaupun apa? Walaupun fanatik atau ta'asub mazhab itu di sebuah kurun zaman dulu itu sampai tingkatan fatal. Dan itu yang dicela sama para ulama, yaitu fanatik mazhab itu dicela gara-gara ta'asubnya. Tetapi kalau orang itu bermazhab karena pengen mempelajari agama, maka cara terbaik belajar agama itu lewat mazhab. Kenapa lewat mazhab itu paling mudah? Karena sudah diracik. Seperti antum misalkan mau belajar cara masak, daripada antum itu otodidak sendiri, cobalah kita eksperimen masak bumbu soto. Antum mau berapa tahun itu eksperimennya itu? Ini sudah datang orang yang pengalaman di situ, ahli situ, sudah membuat racikan, sudah diteliti berpuluh-puluh tahun itu. Tinggal kasih bumbunya ini, resepnya ini. Antum tinggal coba saja. Itu namanya apa? Itu yang dinamakan dengan belajar mazhab. Sehingga bahwa ulama-ulama yang sudah mumpuni ilmunya dalam masalah fikih itu, ilmunya diringkas sama mereka, dipermudah sampai akhirnya apa? Menjadi ilmu yang mudah untuk difahami. Maka muncul namanya matan. Pembahasan yang paling ringan, please kamu belajar pertama ini dulu. Nanti kalau ini faham, naik kita berikutnya. Naik ke tingkatan berikutnya. Sehingga apa? Ada namanya silsilahnya itu. Tadarujnya itu ada, karena mereka sudah pengalaman mereka itu. Berbeda kalau orang itu belajar fikih lewat tarjih. Orang kalau belajar lewat tarjih, gak ada tartibnya. Mau belajar kitab apa dulu itu? Kenapa? Karena fikih lewat tarjih itu gak pernah teruji keberhasilan mereka itu. Yang teruji itu mazhab.
Sehingga fikih mazhab itu sudah beratusan tahun masih dijalankan sama para ulama dan itu berhasil dalam belajar. Tapi namanya fikih itu adalah metode belajar fikih. Mazhab itu metode belajar fikih, bukan agama. Kalau orang menjadikan fikih mazhab sebagai agama, maka itu tercela. Itu tercela, itu bagikan orang-orang musyrik yang menjadikan agama mereka berpecah belah itu. Dan itu nyata, itu pernah terjadi seperti itu. Dan yang paling keras itu, kalau kita lihat sejarah itu, perbedaan antara mazhab Syafi'i dan Hanafi. Begitu, kalau kita lihat perbedaan dua mazhab ini, apalagi yang fanatik-fanatik itu, ngeri sekali itu. Sampai ada orang ditanya, ada seorang ditanya itu, mufti zaman dulu itu, ditanya, Syekh, anak saya itu perempuan mau nikah sama orang yang mazhabnya Hanafi. Walaupun terkadang cerita-cerita seperti ini itu cerita dusta juga itu, tapi sering disebutkan sama para ulama-ulama di kitab mereka itu. Dia mazhabnya Syafi'i, anak perempuannya mau dilamar sama laki-laki yang mazhabnya Hanafi. Boleh enggak? Enggak boleh. Nah kalau anak saya laki-laki nikah sama perempuan yang mazhabnya berbeda, boleh dianggap ahlul kitab. Anda seperti itu, ahlul kitab. Yaitu, dan itu zaman dulu kayak agama. Zaman dulu itu kayak agama, sampai bunuh-bunuhan itu. Sampai ulama, kalau kita baca sejarah ngeri itu, perang antara mazhab zaman dulu itu sampai bunuh-bunuhan mereka itu. Sampai akhirnya kok sampai bikin hadis palsu. Ada sebuah hadis itu, yakhruju fi akhir zaman rajulun aswa'u minal iblis, ismuhu Muhammad bin Idris. Nanti akan muncul di akhir zaman orang paling bejat melebihi iblis, namanya Muhammad bin Idris. Siapa itu? Imam Syafi'i. Nah, siapa yang bikin hadis ini? Orang-orang mazhab Hanafi itu. Demikian juga ada cerita katanya ada seorang Syekh Mufti Syafi'iyah itu. Ceritanya juga didustakan, maksudnya palsu juga itu. Syekh Bakar Abu Zaid sering sekali menceritakan masalah ini itu. Yaitu cerita ada seorang Mufti Syafi'iyah itu. Dia suatu ketika itu punya hajat itu, maksudnya enggak bisa berfatwa karena dia itu mau ada kebutuhan itu. Dia perintahkan kepada muridnya, ngomong kepada muridnya, poin nanti kalau kamu ditanya masalah apa saja, fihi qaulan, dalam masalah ada dua pendapat ulama itu. Wes pokoknya ada dua qaulan itu saja wes. Akhirnya ada orang tanya, "Eh Syekh, Allah itu ada enggak itu?" Fihi qaulan, ada dua pendapat ya. Terkadang Mas sampai ngerinya perbedaan mazhab itu saling mengkafirkan zaman itu, membunuh sampai menghalalkan membuat hadis palsu, cerita-cerita dusta dari itu nyata. Kenapa? Karena fanatik. Nah, maka kalau sudah fanatik berarti apa? Menjadikan mazhab itu kayak agama. Nah, itu enggak dibolehkan dalam agama kita, enggak dibolehkan. Yang terjadi atau hakikatnya itu mazhab itu cuma metode belajar. Apakah harus saya belajar fikih Syafi'i misalkan atau fikih yang lain? Apakah harus 100% saya amalkan? Belum tentu. Belum tentu. Bukan berarti kalau saya keluar dari mazhab juga saya keluar dari mazhab juga, bukan. Dalam praktik saya keluar dari mazhab berarti penisbatan saya mazhabnya Syafi'i dihilangkan. Enggak. Ulama kita banyak sekali yang keluar dari mazhab, tapi mereka masih menisbatkan mazhab tertentu. Dan itu terjadi nyata. Kenapa? Karena mazhab itu hanya metode belajar, memahami agama, cara yang paling mudah. Tetapi yang dimaksudkan dalam perpecahan itu bukan itu, bukan mazhab, karena mereka masih menganggap mereka itu saudara gitu. Tetapi kata beliau itu yang dimaksudkan itu perpecahan yang saling mengkafirkan. Perpecahan yang saling membid'ahkan, saling menyesatkan, itu yang dimaksudkan dalam hadis masalah perpecahan menjadi 73 golongan. Wa ma asbaha dzalikal ayatu dalatu 'ala tafarruqil ladzi saru bihi syi'an. Demikian juga banyak ayat yang menjelaskan perpecahan orang-orang kafir zaman dulu itu, mereka beragama yang berbeda-beda. Agama-agama Yahudi, agama Kristen dan yang lain, mereka saling mengkafirkan, mereka saling mencela. Wa makna saru syi'an, dan yang dimaksud dengan mereka itu menjadi bergolong-golongan. Apa maksudnya bergolong-golongan itu? Maka beliau mengatakan jama'atin ba'duhum qad faraqal ba'd. Yaitu apa? Mereka itu akan menjadi sebuah kelompok-kelompok yang saling membelakangi, saling berbeda, saling berpecah, saling membelakangi. Laisu ala ta'aluf, mereka tidak saling mencintai. Wala ala ta'adud, mereka tidak saling membantu. Wala ta'adud, saling bergandengan tangan. Wala tanasur, dan mereka tidak saling menolong. Bal ala diddi dhalika, bahkan mereka saling membenci, saling mengkafirkan, saling menyesatkan dan saling mencaci maki. Kalau ini perbedaan yang diinginkan oleh
Rasulullah SAW menjadi 73 golongan. Maka Islam terpecah menjadi 73 golongan, golongan yang saling menyesatkan, golongan yang saling membid'ahkan, itu bukan golongan yang saling mencintai. Mereka walaupun berbeda masih mencintai. Kalau itu tidak dimasukkan dalam hadis. Fa innal Islama wahidun. Kenapa? Karena Islam itu satu. Wa amruhu wahid. Demikian juga perkara Islam itu satu. Sehingga selama muslim berarti kita itu saudara. Faqtadu ayyakuna hukmuhu alal i'tilafi tami la alal ikhtilaf. Maka itu hukum tentang Islam itu dilihat pada persatuan. Selama kita itu masih bersaudara walaupun berbeda, berarti Anda itu masih muslim. Tapi selama Anda itu saling membelakangi, saling menyesatkan, berarti Anda itu sudah beda sekarang ini. Ya, tergambar maksudnya. Maksudnya itu saya negaskan wis. Maksudnya yang diinginkan oleh Imam Syatibi itu maksudnya itu Rasulullah ketika mengatakan Islam akan terpecah menjadi 73 golongan. Golongan yang dimaksud itu adalah golongan yang saling menyesatkan. Sehingga satu kelompok dengan kelompok yang lain enggak bisa bertemu itu. Saling menyesatkan, saling membid'ahkan itu. Lah itu ada 73 golongan. Apakah memang ada 73 golongan? Nanti para ulama mengatakan enggak. 73 golongan itu cabang-cabangnya. Intinya enggak seperti itu. Intinya cuma beberapa cabang. Nanti kalau kita membaca kitabnya Imam Ibnu Jauzi dalam kitab Talbis Ibis, beliau nanti membagi 73 golongan itu muaranya berapa sih? Ini. Nanti yang Khawarij terbagi menjadi berapa kelompok? Yang Mu'tazilah terbagi berapa kelompok lagi? Seperti itu. Jadi dibagi-bagi, tapi asal muasalnya itu firqah yang menyimpang. Tapi nanti mereka terbagi menjadi kelompok-kelompok. Nah, jadi yang dimaksud dengan 73 golongan, 73 golongan yang saling menyesatkan. Tetapi kalau perbedaan yang saling bersaudara, kita berbeda tapi kita masih saudara. Kita berbeda tapi kita itu masih menjuluki itu saudara kita, sahabat kita. Itu masih orang muslim, maka berarti perbedaan itu enggak tercela. Dan itu perbedaan dalam masalah ijtihadiyah. Bukan perbedaan dalam masalah usul. Maka itu intinya perbedaan yang tidak dibolehkan itu dalam masalah aslun kulli, kata beliau itu. Usul Ahlus Sunnah wal Jamaah. Wassalamualaikum. Bagaimana takdir tatabayyan usul madhhab salafi wa dawabitiha wa anna mukhalafata syai'in min tilkal usul bid'atun wa anna man khalafa syai'an min tilkal usul khilafan la yuqdaru bihi sara mubtadi'an khatin an nahji salafi alladhi ubirna bid'atun. Qala mu'allif rahimahullah ta'ala wa bihadha takdir, dari penetapan ini, yaitu panjang lebar kita jelaskan akwal salaf, akal ulama-ulama kita itu. Untuk apa? Tatabayyanu usulu madhhabis salaf. Dari itu kita akan faham namanya usul madhhabis salaf, yaitu yang menjadikan dia itu ahlu sunnah dan tidak itu adalah usulnya. Dan jelas usul ahlu sunnah itu yang mana itu, yang berbeda dengan masalah-masalah yang bukan usul. Wa dawabituha, dan kaidah memahami usul. Wa anna mukhalafata syai'in min tilkal usuli bid'atun, dan kita faham juga bahwasanya menyelisihi satu dari usul ini menjadikan itu keluar dari al-sunnah, menjadi mubtadi' orang itu. Wa anna man khalafa syai'an min tilkal usuli khilafan la yu'dar bihi, dan siapa yang menyelisih usul itu dengan khilaf yang tidak diberikan udzur, sara mubtadi'an, orang itu berubah menjadi orang mubtadi', kharijan an nahji salaf, orang itu telah keluar dari manhaj salaf. Alladzi umirna bittiba'ihi, yang mana kita semuanya diperintahkan untuk mengikuti manhaj salaf. Telah kita sebutkan tadi bahwa beliau mengatakan di sini itu bahwa yang dinamakan dengan bid'ah, beliau mengatakan wa anna mukhalafata syai'in min tilkal usuli bid'ah, menyelisihi usul ahlu sunnah itu dinamakan bid'ah. Namanya bid'ah apa itu? Menyelisihi usul ahlu sunnah itu yang bisa dinamakan bid'ah. Bid'ah apa itu? Bid'ah ghalidhah. Pertanyaan, kalau perkara yang baru tapi tidak dimasukkan usul oleh para ulama, bid'ah enggak? Yasinan, pelan-pelan aja, jangan keras-keras. Talilan, bid'ah enggak itu? Bid'ah, karena enggak ada dalilnya itu. Ulama, sahabat enggak pernah mengamalkan, Rasul enggak pernah mengamalkan. Itu ritual baru dalam agama. Itu juga dinamakan bid'ah. Tapi bid'ah yang masyhur bukan.
Yang dimaksud dengan bid'ah itu adalah bid'ah yang masyhur. Maka dari itu, tidak setiap bid'ah yang dinamakan oleh para ulama ini bid'ah mengeluarkan orang itu dari al-sunnah. Ini telah kita jelaskan itu. Bid'ah yang dimaksud dengan bid'ah yang mengeluarkan dari al-sunnah itu bid'ah yang masyhurah, yang dinamakan dengan menyelisih usul ahlu sunnah, itu baru dinamakan bid'ah yang keluar dari ahlu sunnah. Tapi kalau bid'ah yang berkaitan dengan ritual ibadah, bid'ah-bid'ah yang masalah zikir, masalah yang itu tidak akan mengeluarkan dari ahlu sunnah. Walaupun pertanyaan, walaupun ritualnya bid'ah enggak? Bid'ah, ritualnya bid'ah, konsekuensinya apa kalau bid'ah itu? Amalnya enggak diterima sama Allah Ta'ala. Amalnya enggak diterima, misalkan ada ritual-ritual yang ada di masyarakat lah itu. Ya. Ditanya, ini bid'ah enggak? Bid'ah. Orangnya berarti ahlul bid'ah? Enggak. Orangnya ahlu sunnah, tapi dia mengamalkan bid'ah. Nah, terus konsekuensinya apa? Kalau antum mengatakan ini bid'ah, tapi orangnya itu masih ahlu sunnah itu, konsekuensinya amalnya enggak diterima. Kenapa? Karena man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Siapa yang mengamalkan amalan tidak ada contoh dari kami, maka itu tertolak. Amal itu tertolak dan itu termasuk mungkar, sehingga kita harus menjauhi perkara itu. Tetapi jangan langsung orangnya dikeluarkan dari ahlu sunnah. Ya, terlebar paham ya. Walaupun kita hukumi amalnya bid'ah, tapi belum tentu dengan bid'ah itu orangnya itu keluar dari ahlu sunnah. Kenapa? Karena bid'ahnya khafifah. Bid'ah yang ringan. Walaupun dinamakan bid'ah juga itu, tapi bid'ah yang ringan. Ya, bukan bid'ah yang parah. Bid'ah yang parah itu kalau menyelisih usul ahli sunnah, baru dinamakan bid'ah yang parah, sehingga orangnya keluar dari ahlu sunnah. Ya, kita sudah selesai bab yang pertama. Bab yang pertama tentang ciri ahlu sunnah. Jadi yang menjadi ciri ahlu sunnah, sehingga dengan itu dinamakan ahlu sunnah itu, sudah kita bahas ada dua. Ciri ahlu sunnah itu ada dua. Yang paling pertama penentu itu adalah masdarut talaqqi. Ahlu sunnah itu sangat kelihatan beda dengan yang lain itu dari masdarut talaqqi. Al-Quran, sunnah, ijma, itu dalil mereka. Kemudian yang kedua, ahlu sunnah itu kelihatan cirinya beda dengan ahlul bidah itu dari usulnya. Dari usulnya. Kalau kita sudah tahu ini, berarti kita sudah punya timbangan mana yang ahlu sunnah dan mana yang ahlul bidah. Tergambar ya, faham ya? Ini timbangan kita. Jadi kalau orang mau menimbang si fulan itu salafi atau bukan, nah, kita punya timbangan ini. Timbangan kita ini, patokan kita ini itu. Sedangkan yang lain itu bukan timbangan itu. Selain yang lain itu bukan timbangan itu. Jadi pembahasan yang pertama kita sudah selesaikan. Nanti insya Allah pembahasan yang kedua itu kita akan masuk pembahasan terus bagaimana kalau ada orang yang dia itu menyelisih usul ahlu sunnah itu, apakah langsung kita keluarkan dari ahlu sunnah? Maka ada kaidahnya. Nah, kaidahnya nanti di poin yang kedua. Ya, faham ya? Berarti pembahasan berikutnya itu kita akan membahas tentang namanya tanzilul hukum. Dinamakan dengan tanzilul hukum, penerapan hukum orang yang menyelisih usul ahlu sunnah itu diterapkannya kapan itu? Ya, faham ya? Jadi sering saya bahas bahwasanya kita itu dalam membahas sesuai itu ada dua pembahasan yang perlu kita perhatikan. Yang pertama dinamakan dengan ta'sil, yang kedua dinamakan tanzil. Tanzil dan tanzil paling berat, enggak main-main tanzil itu. Ta'sil itu masalah apa? Masalah teori. Ya, teorinya, kita bahas masalah teorinya. Ini ahlu sunnah, ini masalah teori. Nawaqidul Islam, kita belajar Nawaqidul Islam, bahwasanya sihir itu Nawaqidul, termasuk Nawaqidul Islam. Kita pelajari, oh perbuatan orang ini sihir nyata, hukumnya haram. Pertanyaan, orang itu dikafirkan enggak itu? Nah, berarti baru apa? Hukum kafir diterapkan sama orang itu, diturunkan sama orang itu. Itu baru namanya apa? Masalah tu tanzil, tanzilul hukum. Dan tanzilul hukum itu ada teorinya, ada kaidahnya itu, enggak main-main, maka enggak sembarangan. Maka maksud itu jangan berhenti sampai di sini. Antum berhenti sampai di sini bahaya ini. Antum sampai di tengah-tengah ini bahaya. Antum pulang dari kajian ini, mubtadi semua ini. Ini usul al-sunnah berarti mubtadi, ahlul bidah semua itu. Bahaya. Antum belum pelajari tentang tanzilul hukumnya itu. Ya kan? Masih apa? Masih belajar setengah itu. Antum pulang bahaya ini, buka praktek ini. Ini mana teori ini ahlus sunnah dan tidaknya, bahaya ini antum itu. Kenapa? Karena kita baru di tengah-tengah. Ada dua pembahasan yang kita bahas, kita masih pembahasan pertama. Mana ciri ahlus sunnah, mana bukan ahlus sunnah. Nah, sekarang yang pembahasan berikutnya itu bagaimana kita terapkan hukum ini kepada personal.
Tidak setiap pelaku bid'ah itu langsung dijuluki ahlul bid'ah. Tidak setiap pelaku kafir, kekufuran itu dijuluki orang kafir. Itu kaidahnya itu. Dan itu kaidahnya hampir sama. Jadi ada namanya takfir, tafsik, tabdi' itu sama. Jadi ada namanya tanzilul hukum. Dan tanzilul hukum itu lebih berat. Itu enggak mainan, kaidahnya panjang. Nanti insya Allah akan kita sebutkan sehingga kita itu tergambar. Walaupun kita melihat ada perbuatan orang itu, dia itu mengamalkan atau meyakini sesuatu yang menyimpang, tetapi belum tentu orang itu dikeluarkan dari al-sunnah, dibid'ahkan, ditahdir, dihajar, belum tentu. Kenapa? Karena ada kaidahnya. Nanti kaidahnya nanti dibahas pada pertemuan berikutnya. Adzan dulu, Pak. Adzan belum? Hah? Adzan dulu, Is. Nanti saya sebutkan ringkas, secara ringkas tentang usul ahlu sunnah itu, tapi di kitab Aqidah Wasithiyah. Ringkas saja, secara ringkas. Ngelan. Allahu Akbar, Allah.
agama, Pak. Kalau kita baca di pembahasan kita, ulama itu mereka memiliki usul, dan usul itu banyak. Usul al-usul itu banyak, nanti dikumpulkan oleh para ulama di kitab-kitab akidah. Cuma dari bermacam-macam usul yang banyak itu diringkas oleh para ulama, yang paling penting itu 10. Itu yang kemarin kita sebutkan dari ucapan Sufyan bin Uyainah, dan itu yang paling inti. 10 itu yang paling inti. Maka siapa yang menetapkan 10 itu, maka dia ahlu sunnah. 10 macam ini, maka dia ahlu sunnah. 10 itu apa? Pertama, qadar, menetapkan takdir. Yang kedua, mendahulukan Abu Bakar kemudian Umar. Yang ketiga, telaga. Yang keempat, syafaat. Itu ada di kitab, ada syafaat. Yang kelima, mizan. Yang keenam, sirat, jembatan. Yang ketujuh, iman itu ucapan dan perbuatan. Yang kelapan, Al-Quran itu kalamullah khairu makhluk. Yang ke berapa? Delapan, azab kubur. Sembilan, al-ba'thu yaumal qiyamah, halaman 31. Kemudian yang ke-10, tidak memastikan surga dan neraka bagi seseorang. Itu inti. Jadi 10 perkara itu inti. Siapa yang menetapkan itu, maka dia harus sunnah. Jadi itu usul. Jadi dari banyaknya usul diringkas oleh para ulama, diringkas-ringkas itu menjadi 10. Itu yang paling inti itu. Nah, di sini saya akan menyebutkan tentang kitab Wasithiyah, karena ini kitab paling bagus. Disebut oleh para ulama itu kitab paling bagus untuk menjelaskan tentang usul Ahlussunnah itu Wasithiyah. Ini paling bagus membahas masalah ini. Lah, apa saja di kitab Wasithiyah itu? Banyak pembahasan Wasithiyah itu, tapi saya ringkaskan. Yang pertama, termasuk usul Ahlussunnah itu, yang pertama, itsbat arkanul iman, menetapkan rukun iman 6. Siapa yang mengingkari satu dari rukun ini, maka dia keluar dari Ahlussunnah. Bahkan terkadang bisa keluar dari Islam. Kemudian yang selanjutnya, itsbatu sifatul ilmi, menetapkan sifat ilmu bagi Allah Ta'ala. Siapa yang mengingkari ilmu, Allah kafir. Bukan hanya ahlul bidah, tapi dia kafir. Kemudian itsbatu sifatis sam'i wal basar lillah, menetapkan sifat mendengar dan melihat bagi Allah Ta'ala. Melihat dan mendengar. Kemudian itsbatul iradah, menetapkan kehendak bagi Allah Ta'ala. Itsbatu sifatul hubbi lillah, menetapkan sifat cinta. Allah punya cinta. Itsbatu al-wajhi lillah, menetapkan wajah bagi Allah. Itsbatul yad lillah, menetapkan tangan bagi Allah. Itsbatul ain lillah, menetapkan mata bagi Allah. Maksudnya siapa yang mengingkari satu ini, maka dia ahlul bidah. Misalnya siapa yang mengatakan Allah itu enggak punya tangan, ahlul bidah dia itu. Siapa yang mengatakan Allah enggak punya wajah, maka dia ahlul bidah. Itsbatu sifatil makr wal kaid, menetapkan sifat makr wal kaid, tipu muslihat bagi Allah Ta'ala. Itsbatu sifatil af, menetapkan sifat afu, pemaaf. Itsbat sifatul qudrah, penetapan sifat qudrah bagi Allah Ta'ala, kemampuan. Itsbat sifatul maghfirati warahmati wal izzah, penetapan sifat pengampunan, rahmat dan izzah, yaitu kemuliaan. Itu semuanya pembahasan masalah sifat-sifat Allah Ta'ala. Tapi yang paling penting itu nanti ini, itsbat sifatul istiwa. Ini yang paling penting itu, menetapkan bahwasanya Allah itu bersemayam di atas arsy. Ini pembahasan paling penting. Pembahasan paling penting. Kemudian yang selanjutnya, itsbat sifatil ulu, penetapan bahwa Allah itu di atas. Ini juga penting sekali. Maka nanti kalau kita lihat pembahasan masalah sifat Allah itu, intinya itu cuma ada 4. Intinya cuma ada 4. Siapa yang menetapkan 4, maka dia ahlus sunnah. Yaitu istiwa, ulu itu paling inti. Karena perbedaan antara ahlus sunnah dan ahlul bidah itu paling keras di sini, dua perkara ini. Sifatul ulu dan istiwa, yang menetapkan hanya ahlus sunnah. Tidak ada satupun ahlul bidah yang menetapkan masalah ini. Hanya ahlus sunnah yang menetapkan, padahal dawilnya itu mutawatir dalilnya itu.
Kemudian berikutnya isbat sifatul ma'iyah, penetapan sifat Allah itu bersama hamba. Nanti akan dibahas sama Syekhul Islam. Tapi antara sifat ma'iyah tidak bertabrakan dengan sifatul ulu. Ahlu sunnah meyakini Allah di atas, tapi Allah bersama kita. Bersama apa? Bersama ilmunya. Siapa yang mengatakan Allah bersama kita zatnya, maka itu ahlul bidah. Difahami ya. Karena termasuk usul ahlu sunnah itu. Jadi ahlu sunnah menetapkan Allah itu di atas. Ahlu sunnah juga mengatakan Allah itu bersama kita ilmunya. Allah itu bersama kita ilmunya. Siapa yang mengatakan Allah bersama kita zatnya, sehingga Allah di mana-mana, Allah bersama saya zatnya, maka orang itu ahlul bidah. Kemudian yang berikutnya isbat sifatul kalam, penetapan sifat kalam bagi Allah Ta'ala, bahwasanya Allah itu berbicara, dan Allah itu berbicara dengan suara dan huruf. Dan itu akidah al-sunnah. Akidah al-sunnah. Maka siapa yang mengatakan Allah berbicara tapi tanpa huruf dan suara, maka dia ahlul bidah juga, seperti orang-orang Asyairah. Demikian juga siapa yang mengatakan Allah itu berfirman tapi firman Allah makhluk, dia juga ahlul bidah juga. Kenapa? Karena itu usul ahlu sunnah. Itu usul ahlu sunnah. Kemudian yang berikutnya, isbat sifatul ru'yatil mu'mini li rabbihi yaumal qiyamah, penetapan sifat orang-orang yang beriman itu melihat wajah Allah di hari kiamat. Namanya ru'yah. Ru'yah, dan itu pembahasan paling penting juga. Sehingga nanti saya ringkaskan pembahasan sifat Allah yang paling penting itu apa saja itu. Jadi sifat ru'yah. Kemudian yang berikutnya, isbat sifatul ujub, penetapan sifat ujub, Allah itu takjub. Kemudian isbat sifatai ar-rijl wal qadam, penetapan sifat Allah itu memiliki kaki dan memiliki betis. Allah memiliki kaki, Allah memiliki kaki. Namanya rijl atau qadam. Nah, ini beberapa sifat yang di sifat Allah yang dibahas sama Syekhul Islam ini. Ini sifat-sifat yang dibahas sama Allah Ta'ala. Sifat Allah banyak, tapi yang dibahas poinnya ini. Lah, dari apa yang saya sebutkan itu namanya sifat Allah itu, saya ringkaskan sedikit. Dari semua yang saya sebutkan tadi, ini sifat, ini sifat, ini sifat, ini sifat, ini sifat Allah itu terbagi jadi dua. Ini pembahasan akidah, tapi enggak ada masalah, saya sebutkan sedikit. Yang pertama dinamakan dengan sifat dzatiyah. Sifat dzatiyah. Sifat dzatiyah itu apa? Sebuah sifat yang menempel pada zat Allah, enggak bergantung dengan kehendak, tidak ada kaitan dengan kehendak. Jadi sifat yang menempel. Saya misalkan, saya punya sifat dzatiyah. Apa itu? Wajah saya, tangan saya, itu sifat dzatiyah saya. Menempel, sehingga kalau saya ada ya tangan saya ada. Dan itu enggak ada kaitan dengan kehendak gitu. Sehingga saya kalau bergendak tangan hilang, kalau bergendak lagi tangannya muncul lagi, itu enggak ada. Itu namanya sifat dzatiyah. Ahlu sunnah menetapkan sifat dzatiyah. Kemudian yang kedua, sifat fi'liyah. Fi'liyah itu hasil kerja dari zat. Sehingga bahwa sifat yang bergantung kepada masyiah, kehendak. Ketika saya bergendak untuk ngomong, saya ngomong. Saya bergendak untuk jalan, saya jalan. Saya bergendak untuk turun, saya turun. Itu namanya sifat fi'liyah. Dan fi'liyah itu, ini fahami ini sedikit, sifat fi'liyah itu akan muncul tajaddud wal hudud. Yaitu apa? Ada pembaruan. Sehingga apa? Ngomong, setelah itu berhenti. Ngomong lagi, muncul omongan yang baru. Berhenti, ngomong lagi. Berarti kan ada sesuatu yang baru muncul. Baru gitu. Contohnya saya tanya misalkan gini, Al-Quran. Al-Quran itu kan termasuk firman Allah ya. Pertanyaan, Al-Quran itu qadim gak? Qadim itu sudah ada sejak zaman dulu, sejak Allah ada, Quran itu ada. Qadim gak? Enggak. Kenapa? Al-Quran itu ada ketika Allah berkehendak untuk ngomong. Ya paham ya? Berarti apa? Al-Quran itu kan baru kan? Ya, Al-Quran itu baru. Berarti kalau baru itu makhluk atau bukan? Baru itu makhluk atau bukan? Ini kan sesuatu yang baru muncul gitu loh. Baru ketika Allah mengendaki kan? Berarti itu kan baru, berarti makhluk atau bukan kalau baru itu? Ayo. Berarti kan ada sesuatu yang baru muncul. Berarti kan sebelumnya enggak ada kan gitu.
berarti itu makhluk atau bukan itu? Maka kita katakan kalau yang baru itu adalah sifat fi'liyah, maka sifat fi'liyah itu tabi'un lidzat, mengikuti zat. Kalau zatnya makhluk, maka sifat yang baru itu makhluk. Tapi kalau sifat yang baru itu muncul dari sesuatu yang bukan makhluk, maka itu juga bukan makhluk, walaupun baru. Maka walaupun sesuatu yang tajaddud, karena sifat fi'liyah itu tajaddud, itu muncul, 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 selama itu muncul dari Allah, maka itu bukan makhluk. Ya, faham ya? Maka itu apa? Firman Allah walaupun baru, itu bukan makhluk. Nah, jadi ada sifat itu ada dua, ada yang fi'liyah, ada zatiyah. Ahlus sunnah semuanya menetapkan fi'liyah, zatiyah ditetapkan sama ahlus sunnah. Selama apa? Selama ada dalilnya. Itu ahlus sunnah wal jamaah itu. Tetapi selain ahlus sunnah tidak ada. Saya ringkaskan sedikit aja, guys. Nah, dalam memahami sifat Allah ini, yang paling keras itu masalah sifat Allah. Kalau nama kita enggak membahas. Asmaul husna itu jarang dibahas di akidah. Kenapa? Karena yang menyelisih masalah nama itu cuma satu kelompok saja itu, Jahmiyah. Selain itu enggak ada, karena hampir semua firqah Islam menetapkan nama Allah Ta'ala. Kecuali Jahmiyah, maka mereka dikafirkan sama para ulama. Tetapi yang paling keras itu masalah sifat Allah Ta'ala. Maka memahami sifat Allah itu, maka nanti itu ada kelompok namanya Mu'tazilah. Apa itu Mu'tazilah itu? Menetapkan nama. Kalau pertama Jahmiyah, Jahmiyah itu mereka menolak nama dan sifat. Allah itu enggak punya nama, enggak punya sifat. Ini Jahmiyah, maka itu negara Islam waktu itu menghukum mati. Ja'ad bin Dirham dihukum mati. Ini namanya Jahmiyah. Kemudian yang kedua, Mu'tazilah. Mu'tazilah menetapkan nama tapi menolak sifat. Enggak ada sifat. Sehingga nama ditetapkan tapi sifat Allah enggak ada. Ini Mu'tazilah. Kemudian yang ketiga, Asy'ariyah. Ini fahami, Asy'ariyah nanti termasuk masalah kayak ini. Apa itu Asy'ariyah itu? Dia menetapkan sebagian menetapkan nama dan menetapkan sebagian sifat yang sesuai dengan akal. Akhirnya apa? Dari sifat-sifat Allah yang ada dalilnya itu, mereka menetapkan cuma 6 sifat, 7 sifat. Menetapkan cuma 7 sifat. 7 sifat nanti dilengkapi sama murid-muridnya itu. Kan ada 3 kelompok yang mirip. Asy'ariyah, Maturidiyah, Qulabiyah. Mirip. Akhirnya dilengkapi, lengkapi, lengkapi menjadi 21 sifat. 21 sifat yang sering dibaca di kita. Allah wujud, idam, baqa, mukhalafatu lil hawadits, qiyamuhu bi nafsihi wahdaniyah, qudrat, iradat, sampai selesai. Lah, mereka menetapkan sebagian tapi mereka menolak mayoritas sifat Allah Ta'ala. Kenapa kok sebagian ditetapkan? Karena sesuai dengan akal saya. Yang sesuai dengan akal saya tetapkan, misalkan ilmu, tetapkan enggak? Tetapkan, akal saya menerima gitu. Kenapa? Enggak mungkin Allah menciptakan tanpa ilmu. Gitu. Sekarang kita tanya, wajah Allah tetapkan enggak? Enggak. Akal saya enggak menerima Tuhan punya wajah gitu. Akal mereka itu. Lah kenapa enggak ditetapkan? Kan manusia punya wajah gitu loh. Kalau Allah tetapkan punya wajah, yo nanti mirip sama manusia kan gitu. Berarti terus bagaimana dengan firman Allah wa yabqa wajhu rabbika dzil jalali wal ikram, senantiasa kekal dan abadi wajah Allah, yaitu wajah artinya itu kehormatan. Ini namanya takwil. Nah, jadi modelnya seperti itu. Lah yang menetapkan secara totalitas nama sifat Allah dzatiyah fi'liyah itu adalah ahlu sunnah. Nah, semua sifat Allah yang tadi kita sebutkan dari kitab wasithiyah itu yang paling penting itu cuma 4. Fahami ini. Maka sebagian ulama mengatakan, seperti Syaikh Abdul Aziz Ar-Rajhi mengatakan, siapa yang menetapkan 4 ini, dia ahlu sunnah. Itu apa? Pertama, sifatul ulu, Allah di atas. Siapa yang menetapkan Allah di atas, maka dia ahlu sunnah. Yang kedua, Allah beristiwa di atas arasy-Nya. Ini. Jadi istiwa itu hampir sama. Jadi istiwa sama ulu, sama. Kemudian sifatul kalam, Allah itu berfirman dan firman Allah bukan makhluk. Kemudian yang ketiga, ru'yah. Ru'yatullah. Jadi menetapkan ini, nanti ada juga yang terakhir nuzul, sifatun nuzul. Tapi nuzul itu nanti samakan dengan ulu. Siapa yang menetapkan itu, maka dia alusunnah. Kenapa? Karena yang paling keras perbedaan antara alusunnah dan alubidah itu di dalam bab ini. Kemudian saya lanjut, usul yang ada di kitab Aqidah Wasithiyah itu, setelah selesai membahas masalah sifat Allah Ta'ala, setelah itu beliau mengatakan imanu, yaitu beliau mengatakan
pembahasan berikutnya tentang setelah sifat-sifat Allah Ta'ala, maka beliau mengatakan di antara sifat al-sunnah usul al-sunnah itu al-iman bima akhbara bihir rasul, beriman tentang apa yang dikabarkan oleh rasul. Jadi perkara-perkara yang gaib, nanti perkara yang gaib banyak sekali itu, tentang hari kiamat, nanti hari kiamat ada mizan, ada telaga, ada ini banyak. Dan itu semuanya usul Ahlus Sunnah wal Jamaah. Semua itu adalah usul Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kemudian berikutnya beliau membahas tentang iman bil qadar. Ahlus Sunnah itu menetapkan qadar dan takdir itu harus ada empat. Siapa yang mengisi ini maka dia muqtadi. Itu apa? Takdir itu iman kepada ilmu Allah, iman kepada penulisan Allah, Lauhul Mahfudz, iman kepada kehendak Allah, iman kepada penciptaan Allah Ta'ala. Dan kemarin sudah saya ingatkan, siapa yang menyelisihi dua poin pertama maka dia apa? Kafir. Siapa yang ingkari ilmu Allah dan penulisan Allah di dalam Mahfudz, kafir orang itu. Dan siapa yang menyelisihi dua poin kedua, masyiah dan penciptaan, maka dia ahlul bidah. Dan itu masalah takdir, gak main-main masalah takdir ini. Kemudian pembahasan berikutnya saya khususnya mengatakan lir rasuli thalathu syafa'atin, penetapan syafa'at, tiga syafa'at bagi Rasulullah. Rasul itu memiliki tiga syafa'at. Pertama syafa'atul uzmah, sepakat masalah ini. Kemudian yang kedua syafa'at Rasulullah untuk orang yang ingin masuk surga, ketika mau masuk surga membuka pintu surga, itu hanya Rasulullah yang bisa. Dan itu sepakat ahlu sunnah. Kemudian yang ketiga syafa'at beliau kepada Abu Thalib, khusus orang kafir yang mendapatkan syafaat itu hanya Abu Thalib, dan yang bisa memberikan hanya Nabi Muhammad SAW. Orang kafir yang lain gak ada yang bisa mendapatkan syafaat. Kemudian selanjutnya setelah bahas syafaat itu, maka beliau beliau membahas tentang masalah iman. Iman itu qaulun wa amalun yazid wa yanqus. Al-Sunnah meyakini bahwasanya iman itu adalah ucapan dan perbuatan, bertambah dan berkurang, bertambah dan berkurang. Tapi yang paling penting itu apa? Yang paling penting itu amalan. Yang paling penting itu amalan. Karena perbedaan paling keras Ahlus Sunnah dan Ahlul Bidah itu tentang masalah amal masuk ke iman atau tidak. Amal itu masuk dalam iman atau tidak. Ahlus Sunnah memasukkan amal dalam iman. Siapa yang tidak memasukkan amal dalam iman maka dia Ahlul Bidah. Ahlul Bidah. Dan nanti ahlul bidah dalam masalah ini, masalah iman, itu dinamakan dengan murji'ah. Murji'ah itu adalah kelompok yang tidak memasukkan amal hamba dalam iman. Dan di antara murji'ah itu ada juga dinamakan dengan murji'atul fuqaha. Siapa mereka? Orang-orang ahnaf, Imam Abu Hanifah. Apakah Imam Abu Hanifah itu keluar dari Ahlus Sunnah? Maka dalam masalah ini enggak main-main itu. Maksudnya itu sampai keras sekali Ahlus Sunnah mengingkari Imam Abu Hanifah. Cuma apakah dia itu keluar dari Ahlus Sunnah? Maka sebagian ulama berhenti. Kenapa berhenti? Karena Imam Abu Hanifah itu masih mengatakan amal itu, amal hamba itu yu'athir fil iman, memberikan pengaruh dalam iman. Sehingga ketika masih ada pengaruhnya, maka tetap diingkari. Ini perkara mungkar. Oleh itu kalau kita fahami-fahami itu, empat mazhab itu tidak terjadi khilaf dalam masalah akidah kecuali satu masalah. Apa masalahnya itu? Masalah amal itu masuk dalam penamaan iman atau tidak. Khilafnya di situ. Walaupun apa? Nanti antara ulama ahnaf dengan yang lain itu, mereka mendudukkan masalah itu, sebagian mengatakan khilafnya itu khilaf lafzi. Cuma sekedar penamaan saja itu khilafnya itu, tapi hakikatnya enggak. Kenapa? Sama-sama mengakui bahwa amal itu berpengaruh. Sehingga amal yang beramal soleh bertambah, imannya bertambah. Amal solehnya berkurang, imannya berkurang. Sama antara Imam Abu Hanifah dan jumhur. Tapi cuma masalahnya itu masuk ke nama enggak itu, penamaan iman itu masuk enggak itu. Imam Abu Hanifah enggak memasukkan, tapi yang lain memasukkan. Akhirnya apa? Apakah khilafnya itu lafzi atau hakiki? Sebagian mengatakan hakiki. Kenapa? Karena dalam beberapa masalah beda kontras sekali, jauh sekali itu. Masalah istitsna fil iman itu terjadi khilaf itu. Jadi maksudnya itu ini masalah parah juga itu. Dalam masalah ini parah sehingga keras sekali para ulama mengingkari Imam Abu Hanifah, walaupun mereka tidak berani mengeluarkan Imam Abu Hanifah dari Ahlus Sunnah. Kenapa? Karena masih menganggap iman itu berpengaruh. Kalau murji'ah yang asli,
la yu'athir fil iman, amal enggak berpengaruh. Sehingga apa? Pezina sama orang ahli ibadah sama imannya itu. Sampai mereka mengatakan imannya pelacur sama imannya Nabi Muhammad sama mereka itu. Kenapa? Karena iman itu bukan perbuatan. Kayak itu namanya murjiah yang parah. Kalau Imam Abu Hanifah mengatakan enggak, tetap berpengaruh. Cuma bedanya cuma penamaan, dinamakan, dimasukkan dalam nama enggak amal itu. Itu yang berbeda. Jadi perbedaannya di sini antara Imam Abu Hanifah dan yang lainnya ini. Iman itu adalah ucapan dan perbuatan. Qaulun wa amalun. Pertanyaan, berarti keyakinan masuk enggak? Kemarin kita bahas, keyakinan masuk enggak? Ada ulama yang mengatakan iman itu cuma dua, ucapan perbuatan. Keyakinan masuk enggak? Masuk. Kenapa keyakinan masuk? Karena ucapan itu ada dua, ada ucapan hati, ada ucapan lisan. Perbuatan ada dua, perbuatan hati, perbuatan lisan. Pertanyaan, bedanya ucapan hati dan perbuatan hati apa? Kalau ucapan hati itu dinamakan dengan niat. Itu namanya ucapan hati. Perbuatan hati itu apa? Banyak. Tawakal, rohbah, roja, khauf, dan yang lainnya banyak. Itu namanya amal hati. Kemudian selanjutnya akidah usul ahlu sunnah yang selanjutnya itu salamatu al-sinati wa qulubi ahli sunnati di sahabah. Bahwasanya ahlu sunnah itu mencintai sahabat dan mereka menyelamatkan hati untuk mencela para sahabat, yaitu bahwa tidak mencela para sahabat. Berarti apa? Ahlu sunnah itu mencintai para sahabat. Kemudian yang selanjutnya ahlu sunnah yuhibbuna ahlal bait. Ahlu sunnah itu mencintai ahlul bait. Wa yatabarra'una mimman yu'adihi, dan mereka berlepas dari orang-orang yang membenci ahlul bait. Kemudian beliau mengatakan imsaku ahli sunnati anil khawdi fima syajara baina sahabat. Ahlu sunnah itu diam terhadap perbedaan yang ada di kalangan sahabat. Setelah itu beliau mengatakan, kata beliau itu ketika membahas masalah sahabat, panjang sebenarnya pembahasan sahabat itu, tapi bagus ucapan saya sebutkan di sini. Beliau nanti mentartib sahabat yang terbaik itu siapa? Abu Bakar, Umar. Setelah itu antara Uthman dan Ali, ini bagus sekali saya sebutkan ucapan beliau, saya bacakan. Itu tadi sebenarnya kita sudah bahas, tapi enggak apa-apa, saya bacakan di kitab ini. Beliau mengatakan wa yuqirruna bima tawatara bihi naqlu. Dan ahlu sunnah itu mereka menetapkan dengan sesuatu yang mutawatir. Mutawatir, hadisnya mutawatir. Dari Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu wa ghairihi min anna khaira hadhil ummati ba'da nabiyha. Manusia terbaik setelah Rasulullah itu Abu Bakar, thumma Umar. Itu sepakat. Wa yusaf wa yusallifuna bi Utsman wa yurabbi'una bi Ali. Dan mereka menigakan itu yang bilangan yang ketiga itu adalah Utsman, kemudian bilangan yang keempat itu Ali. Kama dallat alaihi al-athar, sebagaimana ada beberapa riwayat masalah ini. Wagama ajma'u sahabatu ala taqdimi Uthman fil bai'ati. Ini ijma' ini. Demikian juga sahabat ijma' bahwasanya Uthman lebih didahulukan dalam masalah bai'at daripada Ali. Ma'anna ba'da ahli sunnati kanu qadid ikhtalafu fi Uthman wa Ali. Tapi diingat di sini itu, diingatkan sama Syekhul Islam itu. Walaupun ahlu sunnah berbeda pendapat tentang Uthman dan Ali. Ba'da tifaqihim ala taqdimi Abi Bakar wa Umar. Setelah mereka sepakat untuk Abu Bakar dan Umar yang terbaik, setelah itu siapa? Antara Uthman dan Ali mereka berbeda pendapat. Faqaddama qaumun Uthman. Ada golongan ahlu sunnah yang mendahulukan Uthman. Uthman lebih mulia daripada Ali. Wasakatu, ada juga yang diam. Tadi sudah kita sebutkan itu mazhab siapa itu. Ada juga warabba'u bi Ali. Itu ada, jadi ada tiga pendapat dalam masalah ini. Siapa yang lebih utama antara Uthman dan Ali itu? Ada khilaf. Wa qaddama qaumun Aliyan, ada juga orang yang lebih mendahulukan Ali daripada Uthman. Wa qaumun tawaqqafu, ada juga yang diam. Setelah itu beliau mengatakan lakin nastaqarra amru ahli sunnati ala taqdimi Uthman thumma Ali. Tetapi setelah itu kaum muslimin itu kayak berjalan. Yang berjalan itu apa? Uthman itu lebih dahulu daripada Ali. Tapi beliau ingatkan wa in kanat hadhil mas'alatu mas'alatu Uthman wa Ali laysat minal usul. Beliau mengingatkan, tetapi masalah ini, mana yang lebih utama antara Uthman dan Ali, ini bukan masalah usul ahlu sunnah. Alladhi yudallal al-mukhalifu fiha, di mana orang yang berselisih itu disesatkan. Inda jumhuri ahlu sunnah, dan itu pendapat jumhur ahlu sunnah. Lakin alladhi yudallal fihi mas'alatul khilafah, tetapi yang sesat dan yang dibid'ahkan itu, jika berbeda dalam masalah khilafah. Siapa yang berhak menjadi khalifah?
Ya. Oh, yang berhak menjadi khalifah siapa? Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Utsman, kemudian Ali. Siapa yang mencela satu dari empat ini, maka dia itu, kata beliau mengatakan, saya bacakan kurasnya beliau itu masalah ini. Wa man ta'ana fi khilafati ahadin min haula'il a'immah. Siapa yang mencela khilafahnya satu dari empat orang ini, Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Utsman, kemudian Ali, fa huwa adallu min himari ahlihi. Dia lebih sesat daripada keledai rumahnya itu. Daripada keledainya itu. Jadi siapa yang mencela satu dari empat khalifah ini, mengatakan misalkan Ali lebih berat jadi khalifah, maka dia lebih sesat daripada keledai dia itu. Kenapa? Karena itu termasuk usul akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Kemudian yang berikutnya, beliau mengatakan wa min usuli ahlussunnati tasdiqu karamatil auliya. Termasuk usul Ahlussunnah itu apa? Membenarkan karomahnya para wali. Para wali-wali Allah Ta'ala. Kemudian yang berikutnya, termasuk usul Ahlussunnah itu apa? Ittiba' atharin nabi batinan wa zahira. Mengikuti sunnahnya Rasulullah batin dan zahir. Kemudian berikutnya, usul Ahlussunnah itu apa? Beliau memasukkan dalam usul ini masalah ini. Yaitu apa? Ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yasbiruna 'alal bala. Ahlussunnah itu sifatnya mereka, mereka tidak pernah berhenti dari amar ma'ruf nahi munkar, dan mereka sabar ketika berdakwah. Setelah itu beliau mengatakan itu. Dan termasuk amalan Ahlussunnah itu apa? Ya'muruna bibirril walidain, mengajarkan, memerintahkan orang untuk bakti kepada kedua orang tua, wasilatul arham, menyambung tali silaturahim, wa makarimul akhlak, dan menganjurkan orang itu untuk berakhlak mulia. Nah, ini jadi kalau kita perhatikan ini pembahasan masalah usul Ahlussunnah secara ringkas. Walaupun nanti kalau kita pengen baca yang lebih dalam lagi, banyak ulama-ulama yang sudah mengumpulkan syarhus sunnah, usul sunnah, etikadu Ahlussunnah, akidatu ahli hadis, banyak sekali. Ya. Kalau kita pengen mengumpulkan di situ, dan yang paling bagus itu kitab yang paling bagus ini kitabnya Imam Ibnu Battah dan kitabnya Imam Al-Lalikai. Kalau kita membaca lebih lengkap lagi tentang akidah Ahlussunnah itu, usul-usulnya itu kata para ulama mengatakan sebagian itu, dua kitab ini terbaik. Dua kitab ini terbaik, kitabnya Imam Ibnu Battah, kemudian kitabnya Imam Al-Lalikai. Ya, sebenarnya di sini pembahasan kita tentang usul Ahlussunnah, dan nanti kalau bisa tetap kita harus belajar. Kita harus belajar tentang usul akidah Ahlussunnah. Kenapa? Karena usul itu sangat penting. Itu sudah keliru dalam masalah ini neraka jahanam itu. Keliru dalam masalah ini neraka jahanam. Berbeda kalau keliru masalah fikih. Keliru masalah fikih mending. Tetapi kalau keliru masalah akidah enggak main-main itu. Maka itu apa? Belajar fikih berkaitan dengan masalah muamalah kita kepada Allah Ta'ala. Demikian juga belajar akidah berkaitan dengan keyakinan kita kepada Allah Ta'ala. Dan itu lebih penting lagi itu. Ya, sampai di sini nanti insya Allah kita lanjut bab yang kedua tentang tanzilul hukum. Kita terapkan hukum ahlul bidah kepada perorangan. Itu nanti kaidahnya apa nanti akan disebutkan. Ya, sampai di sini waktu sudah mana. Alhamdulillah, sallallahu alaihi wasallam.